Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini. Karena di video kali ini gue akan nge-review skincare yang bisa ngewujudin impian kalian. Penasaran? Tonton video ini sampai akhir. Guys, gue mau tanya, kalian tuh percaya gak sih kalau misalkan di dunia ini tuh ada yang namanya law of attraction? Buat teman-teman yang belum tahu, law of attraction adalah hukum yang berada di alam semesta yang akan bekerja kalau misalkan teman-teman ngelakuin action yang akan membawa teman-teman ke impian teman-teman. Karena pencapaian besar adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang udah teman-teman buat. Contoh simpelnya adalah lu pengen banget nih punya wajah yang bersih dan glowing. Terus setiap hari lo tuh ngeliatin foto-foto selebriti di Instagram yang mukanya glowing dan lo tuh berharap pengen banget seperti mereka. Tapi hal tersebut tuh bukan cuman angan-angan doang. Lo tetap action, lo tetap ngelakuin apapun yang bisa bikin wajah lo glowing. Dan di hati lo tuh pengen banget kayak dia sambil lo take action gitu ya. Dan yang wajib kalian tahu adalah semesta sedang mendukung kalian agar kalian mencapai ke goals kalian. And it's real, itu terjadi di gue. Jadi beberapa waktu kebelakang muka gue tuh bener-bener break out banget, bener-bener ancur banget. Karena memang seperti yang kalian tahu, gue kan coba-coba skincare banyak banget supaya gue bisa kasih honest gitu. Dan itu berimpact ke wajah gue sampai di titik yang gue tuh memandang-mandangin semua foto-foto lama gue. Dan gue kayak mikir, kapan ya gue bisa balik lagi, atau pengen banget nih gue balik lagi ke wajah gue yang dulu. Tapi bukan cuman ngebayangin doang, gue tetap action, gue tetap cari-cari skincare yang memang cocok di gue. Sampai akhirnya gue dikasih jalan untuk memakai skincare dari Cave. Skincare dari Cave ini adalah skincare yang akan gue review di video kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu, Cave adalah men's grooming untuk para pria. Dimulai dari hair care, dimulai dari body care, sampai dia tuh ada face care dan sunscreennya. Jujur, yang pertama kali bikin gue tertarik pakai produk ini adalah karena packagingnya super duper lucu dan super duper manly banget. Bisa kalian lihat sendiri, ini tuh stylish dan modern banget. Gue suka banget karena packagingnya tuh modern, stylish, dan berkarakter banget. Kalian bisa lihat sendiri, gue suka banget sama pemilihan warna, font, dan elemennya. Terus yang wajib banget kalian tahu, di dalam boxnya tuh ada secret lagi. Dia tuh ada kayak, tada, dia tuh ada pouch PVC gitu warna hitam yang pastinya gentle dan manly banget guys. Jadi buat cowok-cowok, kalian gak perlu malu lagi pakai atau bawa si pouch PVC-nya ini karena memang dia tuh benar-benar gentle banget karena warnanya black. Nah, di sini juga aja desainnya tuh simple banget nih, cuman ada tulisan dari series yang teman-teman pakai. Dan ini juga cocok banget buat teman-teman yang suka traveling atau teman-teman yang organize banget nih. Nah, dengan si PVC ini bakal bisa banget ngebantu kalian. Oke, kita langsung buka pouch-nya aja guys. Nah, di dalam pouch-nya ini tuh ada katalog dari Cave yang bisa teman-teman baca nanti dan teman-teman consider mau pakai produk yang mana lagi. Terus di sini juga ada face wash dari si Cave, lucu banget ya guys, nanti akan kita bedah. Selanjutnya ada si face serum dari Cave juga ya. Dan yang terakhir itu ada sunscreen dari Cave. Yang jujur aku tertarik banget sama si sunscreennya, nanti kita bahas satu-satu. Pertama gue mau nge-review face wash dari Cave. Yang gue suka dari face wash ini, dia tuh unik dan steril banget karena dia tuh dilengkapin dengan sikat lembut yang gak akan merusak kulit kalian. Karena memang ini sikatnya gentle banget, jadi cocok banget untuk semua jenis kulit, even kulit sensitif sekalipun. Sikatnya tuh gak akan ngerusak kulit kalian dan gak akan bikin kulit kalian iritasi. Karena dia dilengkapin sama sikat yang gentle, dia juga bisa bikin extra cleansing karena dia akan mengangkat kotoran dan debu-debu dari wajah kalian secara maksimal. Face wash ini mengandung centella asiatica dan licorice yang bisa membantu melembabkan kulit, membantu menutrisi wajah, dan membantu mencerahkan kulit. Jadi buat cowok-cowok yang suka aktivitas outdoor atau yang suka bekerja di luar ruangan, dan cowok-cowok yang pengen banget ngerawat diri, nah ini adalah face wash untuk kalian semua. Tekstur dari si face wash ini tuh bubbly banget ya guys, warna putih. Kalau misalnya kalian cium, aromanya tuh juga wangi banget, jadi nggak akan tuh ngerusak indera penciuman kalian. Nah, di sini gue udah ngebiasain wajah gue dan gue mau pakai. Gue mau kasih tahu ke kalian semua cara penggunaannya. Penggunaannya juga gampang banget, kalian cuma tinggal buka tutup sikatnya aja supaya dia nggak kelok. Dan kalian tuh pumping aja. Gue biasa tuh pumping sampai 4 kali. Toh.
dia tuh akan keluar bubbly-bubbly gini, dan kalian tuh bisa langsung aplikasiin ke wajah kalian. Nah, di sini tuh kalian pelan-pelan aja, karena memang nanti sikatnya tuh dia akan bekerja sendiri dan dia akan ngebersihin kulit kalian secara maksimal toh. Dia tuh steril banget ya guys, jadi kalian gak perlu khawatir lagi. Kalian tinggal cuman oles-oles aja. Kalau misalnya kalian merasa kurang, kalau misalnya kalian merasa ini tuh belum berbusa, kalian bisa pumping lagi, pumping sekali aja, terus kalian langsung taruh dan aplikasiin ke wajah yang beloman ada si bubble-nya gitu. Untuk maintenance dan untuk ngebersihin sikatnya juga gampang banget. Kalian bisa cuci sikatnya di air keran yang ngalir, jadi biar dia tuh bersih gitu. Aku biasanya tuh nyuci sikatnya setiap kali aku pemakaian, aku selalu langsung bersihin sikatnya supaya nanti next ketika aku pakai lagi dia tuh udah bersih. Nah, kalian juga bisa gunain searah kayak gini supaya dia tuh bisa nge-lifting wajah kalian. Dan anyway, ini juga sama sekali nggak pedas di mata ya guys. Hey guys, I'm back. Jadi ini adalah wajah gua setelah cuci muka. Setelah selesai cuci muka, gue tuh nggak pernah sama sekali yang namanya tuh pakai handuk. Experience gue setelah pakai Vesuus Cave dengan harga Rp110.000 adalah wajah gue tuh sangat banget cerah. Dia tuh kasih efek instant brightening, dia juga bikin kulit gue jadi lembut. Dia tuh bikin kulit gue jadi kayak bener-bener sehat dan seger banget guys. Dan kulit gue juga jadi agak kenyal-kenyal gitu loh. Dia tuh bukan tipe face wash yang bikin muka kalian ketarik gitu, enggak. Dia tuh bener-bener masih bikin kulit kalian kenyal dan fleksibel gitu tuh, kayak gemes. So tuh aku suka banget sama efek yang dikasih sama si face wash ini ya. Oke, selanjutnya gue akan nge-review face serum dari Cave. Dia tuh juga lucu banget. Dia tuh packaging boxnya warna hijau dan krem ya guys. Jadi memang benar-benar paket komplit banget sama kayak boxnya. Untuk si face serumnya sendiri, dia tuh bentuknya tuh pumping gini, lucu banget, kecil. Jadi kayak bisa banget dibawa kemana-mana, dan dia tuh nggak bakalan ngerusak atau mengambil space kalian secara berlebihan gitu. Face serum dari Cave ini mengandung niacinamide dan mengandung arizona extract yang bisa membantu melembabkan kulit, mencerahkan kulit, merawat kulit berjerawat, menutrisi kulit, serta melembabkan kulit. Packaging dan bottle-nya juga manly banget kalau misalkan kalian lihat. Dan ini serumnya bikin tangan gue gatel banget, pengen instastory-in karena memang bentuknya benar-benar bagus banget guys. Untuk warna serumnya sendiri dia bening, aroma dari serumnya itu benar-benar wangi banget sama kayak face wash-nya tadi. Teksturnya juga light, gak sama sekali lengket, jadi nyaman banget pada saat kalian aplikasiin ke wajah kalian. Nah, untuk penggunaan face serumnya sendiri, aku biasanya itu langsung pumping ke wajah aku supaya dia steril, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di telapak tangan kita. Jadi untuk menjaga hal tersebut, lebih baik kalian langsung pumping aja ke wajah kalian. Biasanya aku pakai 4-5 pumping supaya nggak terlalu banyak ya. Ini langsung aja kita pumping. Ini untuk wanginya juga sama banget kayak si face wash-nya. Dia tuh wangi banget guys. Langsung aja kalian aplikasiin dan kalian ratakan secara sempurna. Anyway, aku selalu pakai teknik lifting ya, supaya nanti pada saat aku tua, kulit aku tuh nggak kendor guys. Toh, bisa kalian lihat sendiri, dia tuh kasih efek glowing, langsung glowing wajah kalian. Toh, bagus banget. Nah, selain itu aku juga selalu tap-tap gini loh ke kulit aku supaya dia tuh cepat meresap, dan dia meresapnya tuh secara sempurna. Jadi kayak daripada kalian gabut, mending kalian tap-tapin aja sambil skincare-an gitu ya. Experience gua setelah pakai face serum si Cave dengan harga Rp150.000 ini, muka gua tuh jadi hydrating banget, jadi glowing juga, jadi lembab, jadi kenyal. Dia juga kasih efek instant brightening, dan jujur pada saat dipakai dia tuh ada kayak kasih efek-efek cooling-coolingnya gitu loh, jadi seger banget guys. Dan yang terakhir aku mau nge-review sunscreen dari si Cave. Nah, aku suka banget jujur sama sunscreen ini, karena sunscreen itu lucu banget guys. Dia tuh kecil, dia mini, tapi dia tuh hasilnya tuh banyak banget. Nah, ini tuh dari si Cave ya guys.
Ini bener-bener imut banget, literally dia cuma 30 mili anyway. Di sini gue mau ngingetin lagi buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, kalau misalkan penggunaan sunscreen itu tuh wajib banget gak pakai nego. Karena memang banyak banget nih di luar sana tuh cowok-cowok atau bahkan cewek-cewek dan semua orang tuh mengabaikan penggunaan sunscreen karena menurut mereka gak penting-penting banget. Padahal semua masalah kulit itu berawal dan berasal dari sinar matahari. Yang mana matahari itu jahat banget, dia tuh mengandung sinar UVA dan UVB yang dapat merusak kulit kalian. Kalau misalkan teman-teman nemu nih masalah kulit kayak kerutan atau berjerawat, muka kusam, dan yang lebih parahnya lagi si cahaya tersebut tuh bisa membuat kulit kalian menjadi cancer. So bahaya banget, jadi memang kalian tuh harus prevent, harus bener-bener ngejaga banget, harus bener-bener ngelindungin diri kalian dari bahayanya itu sinar, guys. Salah satunya adalah dengan penggunaan sunscreen. Anyway, ini sunscreen dari si Cave ini SPF-nya tuh udah 50, jadi kayak aman banget untuk kulit. Dia juga mengandung niacinamide, apple fruit, cherry blossom, dan lecithin yang bisa merawat kulit, mencerahkan kulit, dan melindungi kulit kalian dari bahayanya paparan UVA dan UVB. Nah, kalau misalkan kalian buka dan kalian cium, aromanya ini benar-benar flowery banget. Jadi beda banget sama aroma-aroma sunscreen yang pada umumnya yang kebanyakan tuh aroma-aromanya itu aroma-aroma kimia gitu kan. Nah, ini tuh sama sekali wangi banget, guys. Ini enak banget, jadi nggak akan ngerusak penciuman kalian gitu kan. Teksturnya juga light dan dia tuh cepet banget ngeresep. Jadi buat cowok-cowok yang sibuk, yang males, yang mager, nggak perlu lagi kalian worry soal itu karena memang ini tuh cepet banget ngeresep, jadi nggak akan ngebuang waktu kalian secara berlebihan. Cara penggunaan sunscreen yang benar adalah kalian harus pakai sebanyak 2 ruas jari. Supaya apa? Supaya dia tuh melindunginya tuh secara maksimal. Dan kalian bisa pakai sunscreen itu 30 menit sebelum kalian keluar ruangan supaya si komposisi dan ada di dalam sunscreen ini kandungannya menyerap ke wajah kalian dengan sempurna. Nah, ini aku pakai 2 ruas jari, guys. Kalian langsung aja aplikasiin ke wajah kalian. Anyway, aku juga mau info kalau misalkan kalian harus rajin-rajin reapply sunscreen kalian 4 jam atau 5 jam sekali karena memang si sinar matahari itu jahat banget, guys. Lagi-lagi kalian harus extra protection ya. Nah, saat dipakai di wajah juga si sunscreen itu nggak nimbulin white cast, aman banget ya. Dia tuh juga nggak bikin wajah kalian kusam. Jadi kalau misalkan kalian, apalagi cowok-cowok gitu kan yang malas pakai bedak, yang malas pakai powder, nah kalian nggak perlu khawatir saat menggunakan sunscreen ini. So, experience gue setelah pakai si sunscreen ini, dia tuh benar-benar ngelindungin kulit gue banget. Dia juga kasih instant brightening, jadi kan nggak perlu lagi pakai powder, pakai bedak. Apalagi cowok-cowok yang malas gitu kan, nggak perlu, guys, karena memang ini udah nge-cover kulit kalian. Ini final look dari hasil skincare si Cave yang benar-benar gue suka banget karena memang dia bikin kulit lembab. Dia juga kasih instant brightening, jadi muka kalian tuh akan bersih secara instan gitu kan, secara maksimal, glowing juga. Terus dia juga bikin kulit kalian gak kering dan dia tuh bikin kulit kalian kenyal. Jadi overall aku suka banget, guys, sama final looknya. Ini bisa kalian lihat sendiri betapa bagusnya. Ini tanpa bedak, tanpa powder, tanpa foundation or temen-temennya, ini benar-benar asli dari skincare Cave. So buat teman-teman tuh, kapan lagi kan hasilnya tuh nyata. Anyway, kesimpulan gue setelah memakai brightening series dari Cave adalah worth it, worth it, worth it to buy banget, guys. Kalian bisa dapetin bundling produk ini dengan harga cuma Rp349.000. Rp349.000 menurut gue murah banget untuk investasi di kulit kalian. Karena kalau misalkan kalian mau dan sangat-sangat menginginkan kulit yang bagus, yang sehat dan glowing, kalian harus tetap ambil action, jangan cuman mimpi dan jangan cuman berangan-angan doang, guys. Gue juga mau sekalian kasih disclaimer buat kalian semua. Semua pengalaman, semua experience, semua hal yang gue review pada video ini adalah benar-benar karena pengalaman pribadi gue. Kulit gue dan kulit kalian maybe beda dan kalian juga harus rutin penggunaannya. Di sini gue pakai setiap hari, pagi dan malam supaya gue bisa dapetin hasil yang maksimal gitu. Nah, untuk saat ini juga gue udah penggunaan 1,5 bulanan dan hasilnya sangat-sangat memuaskan.
Gue suka banget sama kulit gue yang sekarang. Dia tuh sangat hydrating dan dia tuh sangat-sangat-sangat sehat. Lebih sehat daripada kulit gue yang sebelumnya yang breakout itu. So, buat kalian yang mau kulit bagus, yang mau mimpinya terwujud, yang mau punya kulit super sehat, wajib banget klik link di description box. Karena di situ udah gue taro yang paling cuan. Itu murah banget, bisa kalian beli, bisa kalian stok, dan bisa kalian buktiin sendiri manfaat dan khasiatnya. So, sekian video kali ini. Kalau misalkan kalian mau request video apapun, akan gue bikinin. Kalau kalian mau coba produk apapun tapi kalian takut, kalian bisa coba dan kalian bisa request gue sebagai kelinci percobaan kalian. Gue seneng banget karena I'm your online boyfriend, so I'm here to provide you gitu kan, dan I will save you guys. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan selamat malam, bye bye.